Salah satu yang menjadi sorotan di persidangan adalah video yang diputar kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam rekaman video 7 Juli 2022 dini hari, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tampak akrab bersama ajudan termasuk Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam video tampak Riki Rizal bersama Daden Miftahul Haq mengangkat kue ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri. Selanjutnya terlihat Ferdi Sambo berjalan menuju ruang makan tempat kue ulang tahun disiapkan. Terlihat juga Putri Chandrawati yang berjalan dari ruang tamu serta Yosua bersama Eliezer yang datang membawa nasi tumpeng untuk perayaan ulang tahun. Sementara Kuat Maruf juga turut bergabung dalam acara ini. Namun semua kebahagiaan ini berakhir sehari kemudian, di mana Sambo dibantu para ajudan dan ART tega menghabisi nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.